Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua yang menonton FB Live pula menonton YouTube channel pada saat ini bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu YouTube channel. Okey, saya minta maaf lah selama ini saya tidak upload nak video FB YouTube channel. Oleh kerana saya hanya tertumpu pada FB Live dan negang saya itu penjualan kad SIM SOS. Namun, diorang tertanya-tanya pada diri saya kenapa saya dah lama tak upload dekat YouTube channel. Okey, sebenarnya ceritanya begini. Saya memang daripada bulan 11 ke daripada bulan 10 atau bulan 11, tak silap saya terpaksa tinggalkan YouTube channel oleh kerana saya ni sibuk dengan keadaan sibuk dengan khusus bawa motor tu satu. Yang keduanya saya alhamdulillah saya dapat lesen motor. Cuma kita tunggu tahun depan untuk lesen kereta pula. Sebab saya selama ni saya tak ada lesen motor untuk pengetahuan dan semua. Sebab daripada tahun 2014 sampai sekarang saya tak ada lesen motor. Tapi insyaAllah saya tahun depan saya akan bawa lesen kereta pula. Kalau dua-dua saya akan pergi melancong lah dekat kawasan sekitar Malaysia ataupun Johor selepas PKP ni. Sebab dan nak dekat 20 hari, nak dekat 10 hari lagi kita nak tamatkan 2020. Saya memang tahu kenapa diorang tak suka apabila saya nak upload video tu. Oleh kerana saya ni banyak kan isu buat isu semasa. Saya memang cakap tu setelah pada tuan-tuan. Saya memang sibuk sekarang ni sebab kenapa saya tidak upload YouTube channel ke apa ke. Tetapi saya pasti ramai rakan-rakan kita tertanya-tanya pada diri saya kenapa saya tak upload YouTube channel. Oleh kerana saya cakap dari awal lagi saya sibuk dengan kursus apa ni? Maksudnya kelas lesen memandu satu. Dan kedua saya penjualan kad SIM SOS yang harga RM10. Kalau sesiapa yang ingin anda memiliki kad SOS dengan hanya RM10, anda boleh kontak saya di bawah saya di 019-789-7351. Anda boleh beli dengan harga RM10. Sebab saya kalau nak beli tu, kalau nak jadi dealer boleh. Anda boleh jumpa dengan tuan saya, Encik Fadil tak salah saya. Dia akan terangkan pada anda semua macam mana nak jadi dealer apa ni? Tapi itulah saya. Walaupun bising, walaupun belakang saya tengah bawa motor dia tengah nak pergi ronda, tapi saya minta maaf sebab saya memang tak boleh upload sekarang ni sebab saya tengah ada masalah ni lah dari segi pengurusan masa ke apa sekali dan kewangan sekali pun. Tapi kita insyaAllah akan cuba yang terbaik lah untuk bawa benda ni pada masa akan datang. Tak lama lagi kita akan upload lah video dan banyak juga rakan-rakan kita ni tertanya-tanya kenapa saya tak upload YouTube channel sekarang ni. Saya memang sibuk daripada awal lagi. Tapi insya Allah nanti tahun depan saya dah berhenti kerja. Mungkin saya akan cuba bawa akan menjadi port rider lah untuk tengok macam mana keadaan. Kadang-kadang budak-budak kata beza antara part time, full time daripada pagi sampai malam. Tapi kalau part time setengah hari je kalau tak salah saya. Tapi ini hakikatnya kalau saya nak bercakap pasal isu semasa kena sidik dulu sebab kebanyakan rakan-rakan kita ni tak setuju apabila saya nak upload video tu. Tapi insyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah sebab saya memang sibuk. Sekarang ni saya tengah nak kena kumpulkan duit untuk simpan untuk lesen kereta satu. Dan keduanya nanti bulan depan kalau saya didapati saya dapat duit kerja BSP, saya akan akan dapat duit beli motor ke, beli motor ataupun buat modal perniagaan ke untuk bulan depan. Sebab tu sekarang ni otomatik tau, nanti besok 21 bulan, hari ni 22 Disember, besok 21, kalau sekiranya saya dah dapat duit, dah dapat duit KSP mulaan RM1,000, mungkin saya akan bayar untuk hutang-hutang saya ke apa ke, tak tahulah saya lantak je lah. Tapi insya Allah saya akan cuba yang terbaik lah. Dan saya minta maaf pada semua, saya tak ada apa yang nak saya sampaikan. Cuma saya terangkan pada semua kenapa saya tak
upload YouTube. Sebab saya memang dari awal lagi saya cakap, saya memang sibuk. Memang sibuk. Saya tak boleh nak cakap apa. Tapi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam satu FB live pula dalam YouTube channel lagi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, Hakim Syed Nasir, untuk banyak lagi konten-konten yang menarik. Cuma nanti saya kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Hari Christmas bagi rakan-rakan saya yang beragama Kristian, dan selamat tahun baru 2021 pada semua rakan-rakan kita yang tak kira di mana saja berada. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam satu FB live lagi dekat YouTube channel Hakim Syed Nasir. Dan perlu diingatkan, apa sekalipun pengalaman ke apa, kita kena hati-hati nak upload video, sebab kadang-kadang diorang bila kita nak upas nanti diorang sakit hati ke, nanti itu kena tengok dulu berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta, bukan autalah itu jadi pun. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.